Kasian banget dia. Halo teman-teman semua, assalamualaikum. Ketemu lagi ya dengan aku Andika Jeffrey Rawan. Nah, makan malam kali ini aku mau makan pakai burung puyuh, guys. Langsung 2 ekor. Ini burung puyuh goreng ya, teman-teman. Terus di sini lalapannya ada kol, ada daun kemangi, terus ada timun. Ada serundengnya juga nih teman-teman. Ada serundengnya juga, mantul banget deh, sama sambal cabai hijau. Nah, biar makin mantul, aku udah siapin juga kerupuknya. Kayaknya kalau kerupuk nggak cukup cuma satu doang ya. Coba kerupuknya dulu ya. Gimana nih, udah ngiler belum? Dengar kriuknya kerupuk. Serundengnya bikin gurih banget loh. Tadi mau pesan nasi uduk, guys. Ternyata nasi uduknya udah habis. Jadi nasi biasa aja. Dikasih taburan serundeng dan juga bawang goreng, tetap mantul banget. Jangan lupa cocol di sambal. Kira-kira kriuk enggak ya? Burung puyuhnya enak dan enggak alot. Tapi kayaknya kurang garing deh, kalau menurutku ya. Tapi tulang-tulangnya masih bisa dimakan, guys. Kalau kalian lalapannya suka yang kol mentah atau kol goreng, tulis dong di kolom komentar ya. Kasian banget ya. Thank you.
Wah, tinggal dikit lagi guys nasinya. Tapi masih ada satu ekor nih burung puyuhnya. Lanjut terus ya. Kira-kira bisa dimakan sampai tulangnya nggak ya? Langsung coba aja ya. Alhamdulillah selesai juga. Nah, buat teman-teman yang udah nonton videoku sampai selesai, terima kasih ya. Semoga teman-teman juga dikasih rezeki biar bisa nyoba makanan yang aku coba juga. Kalau teman-teman suka sama videoku, jangan lupa like, comment, and share ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channelku juga biar kalian gak ketinggalan video terbaruku. Terima kasih teman-teman, selamat malam dan selamat istirahat. Dadah!